Mana semangatnya? Ini semangatku. Yang belum pakai maskernya yang bagus. Nah itu. Pendekatan kepolisian dengan cara pendidikan memang sudah jauh hari dari dilaksanakan. Program kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan diri antara kepolisian dengan anak-anak sehingga anak-anak tidak takut dengan polisi. Anak-anak yang selama ini ditakuti oleh orang tua seperti tidak mau makan nanti ada pak polisi datang, tidak mau belajar ada pak polisi datang. Kesan seperti itu yang mendasari sehingga ada kegiatan polisi piajar. Ini siapa yang bisa membaca? Oh, oke, dari sebelah sana. Kak, ini. Mengenali dengan karena dia menang, akhirnya Nala mendapatkan bi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dari anak sendiri, ya ada yang secara bisa mengikuti dengan kegiatannya kami, ada yang tidak bisa, ada yang ya nyeloteh sedikit, memang harus mengelus dada ya, harus belajar menerima itu. Ada mau jadi Kapolda kan tidak? Yang perempuan juga bisa. Berarti semua ini kita bersaudara. Kalau anak di lagu sekolah minggu ada dalam Tuhan kita bersaudara bisa? Oke, kita menyanyi lagi kah? Tuhan kita bersaudara dalam Tuhan kita bersaudara dalam Tuhan kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Tuhan kita bersaudara. Wah, luar biasa sekali di sini, luar biasa. Berarti kita semua bersaudara. Di situasi pandemi COVID ini bisa kehadiran juga memberikan motivasi bagi anak-anak kami yang sampai hari ini masih belum belajar tatap muka. Fasilitas yang tidak memadai sehingga kami tidak bisa untuk belajar online seperti sekolah lain. Kegiatan hari ini sangat memberikan antusias bagi anak-anak kami, metode mengajarnya dengan belajar bermain. Nah, ini juga yang harus kami terapkan juga, guru-guru, sehingga memberikan semangat belajar bagi anak-anak kami. Indonesia itu dari Sabah sampai Merauke, itu ada namanya Presiden Indonesia. Presiden Indonesia apa siapa namanya? Joko Widodo. Yang paling utama juga bisa memberikan motivasi kepada anak-anak tentang tokoh-tokoh Papua yang kami kembangkan, yang kami berikan sehingga mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar untuk meraih cita-citanya mereka. Mereka bisa melihat orang-orang Papua ternyata bisa dan mereka juga harus bisa untuk meraih cita-citanya itu.